Kali ini update harga mulai 3 juta rupiah. Langsung aja simak video sampai habis, jangan di skip. Kita langsung mulai dari motor yang pertama. Oh yes, balik lagi di channel YouTube gue, Giovan Kobia. Dan gue lagi ada sama Sarmada Motor nih. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, thank you banget. Gue doain supaya kalian selalu panjang umur, lebih lancar. Mudah-mudahan cita-cita kalian ingin terwujud dengan cepat. Dan kita langsung aja disambut nih sama Yamaha Mio J. Sebelah kiri gue ada 2013, plat Jakarta Pusat, pajak off 5 kali. Dan ini SNK-nya bulan 4, kalinya ketokannya 2027. Untuk motor, orisinilan body-body, joknya retrim, ada cakaran-cakaran kucing sedikit di sini, tapi sisanya mulus, gak yang robek. Dan untuk cat masih bawaan pabrik nih, dari warna merah, putih depannya, hitam, sampai ke belakang. Dan yang bagian bodi samping ini mulus banget. Sisanya ada lecet-lecet pemakaian. Untuk velg warna putih, dan bannya juga kondisi di 70%-an. Overall kondisinya ada di sekitar 65% sampai 70% ya, masih bagus, siap pakai, mesin juga enak. Odometer sih di 1.300 km. Oke, Mio J 2013 4,5 jutaan aja. Kalau minat langsung dinego, datang langsung ke Sarmada Motor, alamatnya di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede Kota Bekasi. Save nomor WhatsApp yang ada di deskripsi langsung sekarang. Nah, lanjut lagi ke sebelah sini. Samping-sampingan sama NMAX. Oke, di sebelah kiri gua ada Yamaha Mio Karburator 2011 FJS, ini plat Kabupaten Bekasi cuy. Dan untuk pajaknya satu kali aja, kalinya 2027, Oktober 2023 ya kalau nggak salah pajaknya. Kalian boleh cek aja di Sambara Online. Dan untuk bagian motor sendiri, body-body ini masih cakep dari depan sampai belakang. Ban depan juga lumayan tebel ya, di 70%-an. Yang belakangnya juga ini belakang agak tipis, 45% kondisi bannya. Dan untuk pika speedometer bening, odometer 67.000. Terus untuk body-body juga cakep nih, orisinilan bawaan pabrik juga. Tuh, knalpot, cover semua masih lengkap. Ini untuk harganya langsung aja, kalau kalian minat Mio Karbu 2011 FVS, pajak satu kali, buka langsung aja di 5 juta rupiah, nego. Kondisi motor siap pakai. Overallnya ini gua hitung sih sekitar 80% mulus. Dan mesinnya juga adem, ini di pinggir jalan, jadi kuncinya nggak pada dicantolin. Kalau kalian mau cek unit, langsung aja kontak WA yang ada di deskripsi, alamatnya di Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Cek di deskripsi semua, ada WA, ada alamat. Kalau kalian nanya-nanya, datang kemari juga nggak usah malu-malu, tanya-tanya aja motornya dari YouTube Giovanfobia gitu. Jadi kalau kalian mau ke showroom, bilang langsung dari YouTube Giovanfobia. Lanjut lagi ke sini, ada Vino Grande. Ini Vino juga langka banget nih. Ini gue seneng banget sama Vino yang ini karena desainnya keren, terus retro klasik gitu, terus warnanya juga biru dongker, lampu depan LED, ada start stop system juga. Jadi ini Vino tipe tertinggi yang grande. Aslinya joknya dual tone coklat ya, tapi ini udah di retrim, mulus, gak ada yang bolong, gak ada yang robek. Untuk body Orion, cat ini ada baret-baret juga pemakaian, masih bawaan pabrik semua. Platnya dari Jakarta Barat, pajaknya Juli, kalian 2027. Untuk Vino ini pajak hidup, dan odometernya ada di angka 23.000 km. Dan depan pakai Aspira Premium Velo, yang belakangnya pakai Maxxis atau Corsa nih. Kondisi ban di 90% tebel, jadi siap pakai. Untuk kondisi keluaran motor ada di 80%-an. Jadi kalau kalian minat, motor ini benar-benar mulus. Cuma katanya udah ada yang mau DP-in ya. Gua disclaimer dulu buat kalian. Jadi kalau kalian mau nanyain motor yang ini, WA dulu, pastiin dulu ke yang punya showroom. Nanti kalian bisa save nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi. Harganya langsung aja untuk kali ini, Vino Grande 2017, plat Jakarta Barat, pajak hidup 7,5 juta rupiah. Nih, sebelah kanan gua ada stok baru lagi nih, Vario Karbu. Ini 2014, pajaknya 3 kali. Dan untuk plat dari Kota Bekasi, STNK-nya atau kalengnya sudah off juga. Dan ini ketokan untuk pajak bulan 4 kalau nggak salah, tapi udah off 3 kali. Dan untuk motor ini mulus banget. Jujur, ini benar-benar mulus, cakep tuh, body-body juga kinclong. Ini motor udah lama ya, Vario Karbu 2014. Terus untuk jok masih bagus, ada sedikit cakaran-cakaran kucing tapi nggak sampai bolong. Jadi tetap kecil banget lah biasanya. Tuh, kalian bisa lihat nanti kalau ada di birolnya ya. Ini jok retriman tapi mulus, terus mika speedometer juga masih bening, odometernya di 18.400. Untuk shockbreaker, tuh, baru dia tuh, baru diganti. Pakai YSS apa merek lain, gue kurang tahu, tapi ini bisa di-style. Terus untuk ban, belakangnya kondisi 60%-an, yang depan itu 95%. Yang depan pakai Federal ST235 baru, jadi baru ganti yang depan. Terus part-part masih Orion, dari spion, hand grip, handle, deck semua, body, sampai ke
bagian cover knalpot semua masih lengkap orisinilan. Jadi kalau kalian minat si Vario ini, Vario Karbu, langsung aja buka di angka 7 juta rupiah. Oke, 7 juta rupiah 2014. Sebenarnya ini udah setara tahunnya dengan Vario Colt yang bolak 25. Tapi dia masih produksi 2014 nih di STNK-nya. Jadi kalau kalian minat langsung aja WA ke nomor admin kita yang ada di deskripsi di bawah. Begini. Lanjut lagi nih ke motor yang satu ini. Ini ada Revo 2008, Bu. KRE, ini pajaknya hidup. Plat kota Bekasi, pajak November 2028. Untuk bagian bodi-bodi juga masih orisinilan, jok repriman, ada sedikit robek. Dan untuk ban depan ini kondisi 40% odometer di 62.000 km. Dan ini knalpot chrome-nya juga masih bening, siap pakai. Spion-spion juga masih ada lengkap. Sampai handle, bandul semua masih terpasang bawaan pabriknya. Untuk ban belakang pakai Maxxis Diamond, revolusinya 85%. Oke, lampu Mika juga masih cukup bening ya untuk tahun 2008. Terus velg udah cash wheel, depan belakang rem depan udah cakram. Dan harganya untuk Revo ini pajak hidup cukup 4,5 juta rupiah. Jadi kalau kalian minat, langsung aja ambil nih. Buat ke pasar, buat ngantar anak sekolah, atau kalian misalnya punya budget di bawah 5 juta, pengen nyari pajak hidup, bisa pilih Revo 2008 plat kota Bekasi di Sarmada Motor. Alamatnya di Jalan Raya Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke guys, gitu aja mungkin dari video kali ini. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Gua doain mudah-mudahan kabar kalian bisa selalu panjang umur lebih lancar. Dari kalian yang nonton ini sukses semua, impiannya terwujud dengan cepat. Amin. Nah, yang mau nyari motor bekas bisa langsung save nomor admin biar di deskripsi. Kalian save aja, ikutin main-main aja. Kalian save dulu biar nggak kelupaan. Jadi kalau kalian mau nanya motor-motor yang ada di showroom-showroom yang kita liput, nanyanya bisa ke satu nomor, yaitu ada di deskripsi. Dan alamat setiap showroom biasanya di deskripsi beda-beda alamatnya. Kadang ada yang gue kasih, kadang enggak. Kalau enggak ada yang gue kasih, tolong ingetin aja di kolom komentar. Gitu aja dari gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace. Oke.